Kita berhari raya, apakah kita mengikuti Saudi Arabia ataukah kita mengikuti penetapan pemerintah di setiap negeri untuk kita di negeri kita sendiri? Ya, apakah kita berhari raya nanti akan mengikuti penetapan pemerintah atau mengikuti Saudi Arabia? Karena Allah Subhanahu wa taala takdirkan juga sebagaimana yang pernah bahkan beberapa kali mungkin banyak ya, terjadi perbedaan ya, dalam penentuan baik itu di Ramadan ataupun di Dzulhijjah, di mana pada tahun ini Saudi Arabia menetapkan bahwa hari Kamis tadi mereka sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, berarti mereka akan berhari raya tanggal 9 Juli, dan kita ditetapkan besok tanggal 1 Zulhijjah bertepatan dengan 1 Juli, berarti kita berhari raya tanggal 10 Juli, berbeda. Dan sebahagian masyarakat kaum muslimin pun demikian, ada yang sudah menentukan dan menetapkan tadi hari ini sebagai 1 Zulhijjah. Yang mana yang akan kita ikuti jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama yang perlu kita pahami, dan ini ya ini saya sampaikan akan berpengaruh juga kepada kurban. Karena banyak yang bertanya, bagaimana dengan kurban saya kalau saya mengikuti pemerintah tanggal 10 Juli hari raya Idul Adha yaitu hari Ahad? Bagaimana dengan kurban saya yang sudah saya titipkan di masjid yang nanti akan berhari raya tanggal 9 Juli hari Sabtu? Kalau dia sembelih hewan kurban saya di hari Sabtu sementara saya yakini hari raya tanggal 10, bagaimana? Ya. Sementara saya akan berhari raya pada tanggal 10 Juli, bagaimana kira-kira kurban saya? Ini ada pengaruhnya dengan perbedaan hari raya kita juga, jemaah sekalian. Pertama yang perlu kita pahami bahwa perbedaan dalam penentuan masuk dan keluarnya satu bulan Hijriah ya, itu adalah perbedaan-perbedaan yang ada di kalangan para ulama kita. Perbedaan-perbedaan ini perlu dipahami jemaah sekalian. Perbedaan dalam penentuan masuknya awal Hijriah, bulan Hijriah, apakah itu Dzulhijjah ataukah Ramadan ya, sebagaimana yang sudah berlalu dari bulan suci Ramadan dan seterusnya. Penentuan awal masuknya bulan-bulan tersebut adalah merupakan satu masalah yang diperbedakan oleh para ulama kita dalam menentukan masuknya awal bulan Hijriah tersebut. Dalam artian, apakah mencukupkan dengan satu negeri jika melihat hilal maka cukup untuk seluruh negeri kaum muslimin, ataukah setiap negeri punya tempat masing-masing untuk melihat hilal? Itu yang diperbedakan oleh para ulama kita jemaah sekalian. Tentu mereka semuanya ya, dan ada juga ulama yang condong ke hisab tentu, tapi kebanyakan para ulama kita ke ru'yatul hilal. Namun dari ru'yatul hilal ini mereka berbeda, apakah mencukupkan dengan satu negeri ataukah setiap negeri punya tempat untuk melihat hilal masing-masing. Dari perbedaan ini semua muncul akar masalah tersebut jemaah sekalian ya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan kalau di bulan suci Ramadan dalam menentukan Ramadan, okelah setiap negeri punya tempat untuk melihat hilal masing-masing, tapi untuk Idul Adha bulan Dzulhijjah semuanya harus merujuk kepada Saudi Arabia, karena di sana tempat wukuf, di sana tempat para jamaah haji dan seterusnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan demikian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini poin pertama bahwa kita harus pahami ini adalah perbedaan para ulama yang kita harus berlapang dada di dalamnya.
Perbedaan para ulama yang kita harus berlapang dada di dalamnya dan tidak boleh kita saling menjatuhkan, melecehkan, menghina dan seterusnya, bahkan na'udzubillah min dzalik sampai menyesatkan. Kamu berhari raya tanggal 9, wah, sesat ini. Kamu yang sesat berhari raya tanggal 10 dan seterusnya. Itu adalah ranah perbedaan para ulama kita yang kita harus berlapang dada dengannya. Silakan kita amalkan apa yang kita yakini benar, kuat, dan hati kita tenang ketika mengamalkannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tapi kalau ditanya secara pribadi, mana yang paling kuat? Maka yang paling kuat adalah Idul Adha ataupun Idul Fitri, ya. Begitu pula dengan ibadah-ibadah lainnya seperti Ramadan adalah ibadah-ibadah yang sifatnya, jemaah sekalian, ibadah-ibadah yang sifatnya dilakukan secara berjamaah. Dan sangat disayangkan jika terjadi perbedaan, akan kelihatan kaum muslimin terpecah belah. Makanya para ulama kita mengatakan, seandainya ada orang yang meyakini hari raya, misalnya kalau kita ambil contoh tahun ini Idul Adha, seandainya ada orang yang meyakini hari raya tanggal 9, lalu kemudian untuk menjaga persatuan kaum muslimin, di mana kaum muslimin kebanyakan, mayoritas kaum muslimin berhari raya tanggal 10, namun dia berkeyakinan hari raya sudah jatuh pada tanggal 9, maka lebih bagus baginya untuk dia menahan diri dan ikut pada tanggal 10 untuk sholat. Kenapa? Demi menjaga persatuan tersebut. Kenapa? Karena mayoritas melakukan pada tanggal 10. Seandainya mayoritas melakukan pada tanggal 9, maka begitupun kebalikannya. Orang-orang yang berhari raya tanggal 10, mereka diperbolehkan oleh sebagian para ulama ikut sholat pada tanggal 9. Untuk apa? Untuk memperlihatkan kaum muslimin itu satu tubuh dan tidak terpecah belah. InsyaAllah kita bisa pahami ini, jemaah sekalian. Jadi ini adalah ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin secara umum. Sangat disayangkan kalau terjadi perbedaan-perbedaan di dalamnya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pendapat yang paling kuat dalam persoalan ini adalah setiap negeri punya tempat untuk melihat hilalnya masing-masing. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan isyarat di dalam hadis beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ad-Daruqutni, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dan para ulama yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-sawmu yauma tasumun." Hari untuk berpuasa itu adalah hari ketika manusia seluruhnya berpuasa, yaitu bulan Ramadan, karena ini adalah ibadah berjamaah. Wal fitru yauma tuftirun, dan hari raya Idul Fitri itu adalah hari ketika seluruh manusia berhari raya. Wal adha yauma tudhhun, dan hari raya Idul Adha itu adalah hari ketika manusia beridul adha juga, menyembelih, ya. Maka jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan isyarat bahwa kita ikuti apa yang telah ditetapkan oleh mayoritas kaum muslimin, dalam hal ini telah ditetapkan oleh pemerintah untuk kaum muslimin yang ada di negeri tersebut. Kemudian jemaah sekalian, itu kalau secara dalil. Kalau secara logika, para ulama kita menyebutkan tidak akan mungkin kita untuk mengambil patokan Saudi Arabia. Kalau di zaman kita mungkin mudah, kita baru berapa menit mereka umumkan di sana sudah langsung masuk di handphone kita, oh, Saudi sudah berhari raya, Saudi sudah masuk satu Zulhijjah. Tapi coba bayangkan di zaman terdahulu, kira-kira bagaimana Idul Adha-nya mereka di zaman terdahulu. Orang-orang yang datang berhaji dari India, orang-orang yang datang berhaji dari seluruh pelosok dunia, dari seluruh penjuru negeri, jangankan negeri-negeri yang jauh, ya, jangankan Afrika, ya, Eropa, jangan negeri yang jauh, penduduk yang ada di kota Madinah saja, bagaimana mereka bisa mengetahui kalau di Mekah sudah satu Zulhijjah atau tidak? Sementara perjalanan dari Madinah ke Mekah pada saat itu bisa mencapai 8 hari dengan naik onta. Siapa yang akan diutus ke sana?
Apakah dia akan diutus sebelum masih tanggal-tanggal 20 Zulqa'dah akan diutus, kemudian menunggu penentuan setelah ditentukan, oh besok tanggal 1 Zulhijjah dia buru-buru ke Madinah, sampai di Madinah sudah selesai puasa Arafah? Tidak akan mungkin jemaah sekalian, karena perjalanan memakan waktu 8 hari, belum lagi negeri-negeri yang lebih jauh daripada itu. Maka Nabi SAW ketika beliau berada di Madinah, beliau bersama dengan para sahabatnya berupaya untuk melihat hilal dari tempat mereka di Madinah, dan mereka menentukan masuknya Zulhijjah atau bulan yang lainnya dari tempat mereka di Madinah. Dan tidak mesti harus cari tahu dulu kapan jemaah haji akan wukuf di Padang Arafah di Mekah, karena perjalanan sangat jauh. Dari sini secara logika saja kata para ulama, itu tidak terjadi sejak dahulu, yang menunjukkan bahwa setiap negeri punya tempat untuk melihat hilal masing-masing, dan mereka menentukan masuknya Zulhijjah masing-masing. Sehingga jemaah sekalian, jangan ada keraguan lagi, silahkan kita amalkan dengan hati yang yakin bahwa besok adalah 1 Zulhijjah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Besok 1 Zulhijjah bertepatan dengan 1 Juli, dan tanggal 10 nanti bertepatan dengan tanggal 10 Juli adalah pada hari Ahad depan. Ya, pada hari Ahad nanti insyaallah bertepatan dengan tanggal 10 Juli. Itu adalah hari Idul Adha yang pertama. Ya, hari Idul Adha yang pertama, maksud saya hari Idul Adha, kemudian akan datang setelahnya Ayyamut Tasyrik 11, 12 dan 13, hari-hari untuk diperbolehkan kita menyembelih.